pada suatu malam, tepatnya pukul 23.50. Pada saat kedua orang tua saya tidak ada di rumah, saya terbangun karena mendengar sesosok berbadan besar dan berselendang putih melesat di depan tempat tidur saya. Saya terkejut melihat sosok itu dan akhirnya saya memutuskan untuk bangun dan melihat apa sosok itu. Ketika saya melihat sosok makhluk tak kasat mata itu sudah tidak ada dari pandangan saya. Sosok itu datang dan pergi dari tempat yang saya tidak ketahui. Pada suatu malam, tempat yang saya kira itu adalah tempat bermain yang ramah, ternyata ada sebuah pohon jengkol. Pohon jengkol yang dipakai menjadi tempat persembunyian, tempat tinggalnya makhluk-makhluk gaib atau makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda. Makhluk-makhluk itu mendiami tempat yang sunyi dan tanpa penerangan, seperti saya saat ini di sini. Dan pada waktu itu saya melihat seorang perempuan sedang duduk di atas dahan pohon itu. Ketika itu saya mulai berpikir kalau itu adalah makhluk halus. Setelah beberapa lama kemudian, malam pun tiba. Pada malam itu terdengar suara dentuman keras dari dalam gudang sebelah kamar saya. Dan pada saat itu saya mulai melihat bahwa ada sebuah batu sebesar 2 jari terlempar ke sebuah wajan, yang kemudian wajan itu kemudian wajan itu